Oke, sip, Mbak. Sip. Sip, 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 sip. Sip, sip. Sip, sip. Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan aku Pinamita. Welcome back to my channel. Yeah. Jadi sekarang kita lagi ada di Miamo Lounge and Beach. Sebenarnya kita mau makan siang aja, cuman semua makan siangnya sudah habis tadi. Yep. Tinggal sisa nampannya doang dan gelasnya doang. Aku minum Coca-Cola. Ini adalah salah satu tempat nongkrong yang lagi in di Sumba Barat. Jadi ini lokasinya itu ada di Pantai Jelenga. Ini kalau misalnya ke Jelenga itu dia ada bungalow yang nanti kalian itu bisa masuk dari bungalow 3 ya, untuk ke sini. Jadi tempatnya tuh kece banget dan banyak banget spot selfie. Hidungnya orang yang habis makan ya. Bedanya udah pada luntur-luntur. Luntur-luntur, lipstik aku udah luntur. Ini makhluk ada terus ya. Oke, tadi ceritain dong pas Kapin ditanyain cewek atau cowok. Tadi ceritanya kita lagi fotoan terus mbak-mbaknya ngomong cowok kan? Cowok kan atau asli? Mbak cewek atau cowok? Mbak cewek kan. Udah bilang sama kan? Udah bilang sama Kapin kan? Tadi mbaknya ngomong, nanya kan bilang mbak cewek kan? Tapi kelihatan cowoknya dari mana? Aku nggak marah sih, cuma bingung aja. Maksudnya mbak gimana? Mbaknya cewek atau cowok? Ya cewek asli. Tadi nggak sempat kerekam gitu. Oke, okay, kita pulang. Oke, okay, jomblo. Sumpah. Kita lagi menyusuri jalan setapak ini. Jadi di sini katanya tadi mbaknya kamarnya ada berapa? 8. Ada 8 kamar ya? Itu salah satunya. Ini keren banget sih tempatnya. Yang mau bulan madu boleh juga kesini. Ini kamar juga kan? Ini kamar. Itu kamar juga. Mbak sejak kapan jadi tour guide di sini, Mbak? Kok tahu persis ya? Loh, Anda lagi, Mbak. Anda menghancurkan vlog saya ya. Ini depan dari Miamonya, teman-teman. Keren banget. Ini langsung depan pantai Jelenganya. Ini lautnya lagi surut. Biasanya kalau lautnya lagi surut itu banyak banget orang yang jalan ke dalam lautnya tuh bisa dilihat. Di sini tuh ada apa namanya, tempat apa sih, penyewaan alat-alat untuk surfing ya, yang diving, yang suka surfing, diving boleh kesini. Ini ombaknya keren banget loh. Ini bagus, bagus banget. Dan merangsang, kok merangsang sih? Apa sih namanya? bagi yang apa sih? Bagi yang gila. No. Dua kata. Doyan. Oh, doyan. Bagi yang doyan makan boleh kesini, makanannya enak. Gitu, ada ini dua lantai ya. Ini ada yang kamar di atas. Tadi aku sempat baca kalau misalnya kamarnya tuh satu malam 800, satu malam atau gimana sih? 800 ribu. Per malam? Iya, 800 ribuan. Ini juga ada penyewaan transportasi juga ada di sini. Iya, jadi semuanya lengkap. Semuanya lengkap dan untuk liburan keluarga juga bisa. Oke, sip, Mbak. Sip. Sip, 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 sip. Ini depannya nih. Jadi kita naik. Ada itu depannya, ada kayak teras. Oke, ini dia tampang aku tadi yang dikira lady boy. Mungkin terlalu cantik kan, biasanya lady boy itu cantik-cantik ya, cantik ya. Sombong amat. Kita berjalan pulang. Oke, nah karena ini udah panas-panasnya, kita tutup aja vlognya. Thank you for watching the video. Don't forget to click like and subscribe my channel. See you on the next video. Salam. Assalamualaikum.